ini stoknya mumpung lagi melimpah dan banyak promo yang diobral. Nah, itu jenisnya Honda Jazz sama Honda Brio nanti ada di sini semua. Terus ini ada lagi Proton ya, ini tahunnya 2014. Ini yang jarang ada ini. Yang masih langka ini. Langka jarang ada ini ya. Yang dua baris ini harganya kita jual cukup 88 juta aja ini. Tahunnya 2014. Matic transmisi. Ini yang turbo ya. Turbo Supreme Ice itu. Warna putih favorit mobilnya seperti ini. Tampilannya mewah setara kayak Honda Jazz. Ya. Seperti ini kalau Honda Jazz. Nah, seperti itu. Nih. Mobilnya juga matic transmisi. Ini langka ya, jarang ada mobil-mobil seperti ini. Dan untuk stok-stok Honda Jazz masih banyak. Dan juga ini Honda Jazz tahunnya 2019-an, platnya L. Manual transmisi harganya ini kita jual cukup 209 juta aja. Di gudang lama kita ya, showroom lama kita ini masih kita fungsikan. Dagangnya masih ada sekitar hampir 100. Ini mobil-mobil harga 20 juta juga lumayan banyak. Ini ada Timor tahun 99, harganya cukup di angka 28.500.000 ya, menat monggo. Peleknya juga ganteng. Kita tengok interiornya, ini bekasnya tetangga sendiri. Ya, minat monggo, silahkan. Manual transmisi. Ada juga ini Chevrolet Spin ya. Chevrolet Spin, platnya AD, ini masih 80 jutaan koma ini. 80 jutaan koma. Terus ada juga itu Honda Jazz, tahunnya 2011. Matic transmisi tipenya RS, 139 juta. Honda Jazz G8, stoknya juga masih melimpah. Dan juga ini baru datang CRV manual transmisi, platnya lokal lagi. Ini tahunnya 2011-an. Ini masih 100-an koma juga ini. Lebih tepatnya nanti bisa langsung tanyakan sama marketing. CRV langka ini ya, manual transmisi. Tuh mobilnya. Ya, minat silakan. Mustaknya lagi melimpah. Jenis-jenis stiker juga banyak sekali. Dan lagi ini Datsun, platnya H, 2018-an. Ini harganya sekitar 70-an, 80-an itu harganya, platnya H. Ini yang long Datsun Go Panca. Brio ini juga ada atau. Nah, ini segerombol jenisnya mobil-mobil Honda ada di sini semua ya, tepatnya nanti banyak sekali, silahkan tinggal pilih aja unit-unit yang ada di sini. Terus ada juga ini Yaris, Yaris Lele ya, Yaris Lele. Matic transmisi ini. Matic untuk transmisinya harga 139 juta aja nih. Yang minat silahkan. Yaris Lele. Ini juga 139 juta aja. Tipenya G. Terus ada lagi Nissan Elgrand. Nah, itu tahunnya 2007, platnya N. Ini mobilnya serasa Alphard, harganya 129 juta. Dan untuk stok-stok jenis mobil-mobil Avanza atau Xenia tepat ada di sini semua. Ini banyak sekali, silahkan tinggal pilih. Yang pengen beli online juga silahkan, ataupun yang mau kredit juga silahkan. Mumpung stoknya lagi melimpah. Baru datang juga ini ada Honda Jazz, platnya lokal AG ini ya, 2013-an. Dan ini stoknya mobil-mobil, jenisnya mobil city car nanti ada di sini semua, lebih tepatnya ada Honda Jazz, Hyundai Grand Africa sama Honda Brio. Banyak mobil 20 jutaan yang baru datang, silakan. Ini ada Timor, ini bekasnya tetangga sendiri, Timor AE. Banyak mobil-mobil murah ya, kuda-kuda ini start dari 40-an, bahkan kemarin ada yang 30-an juga, kuda Karimun Estilo, CRV, banyak ada Kijang diesel juga. Udah Kijang kapsul banyak, jelas Blazer itu cuma 29,5 plat AG itu ya, Blazer tuh. Dan masih banyak lagi yang lain, mobil 20-an juga banyak di sini ya. Monggo merapat, showroom lama ini ya, Rabu motor yang lama. Kijang tipenya LSX, Kijang kapsul ya yang jelas. Nah, itu platnya BG, BG dari Sumatera, silakan orang Sumatera. Ini kemarin beliaunya jauh-jauh dari Sumatera langsung ke Prabu ya. Nah, untuk meremajakan unit. Jang kapsul, kondisi terus terang ini biasa, tapi ya masih lumayan lah. Nah, ini harganya kita jual 49 juta. Yang minat monggo silakan, Jang kapsulnya 4BG. Nah, ini kapsul juga, ini Taruna. Silakan, Taruna-Taruna juga banyak sekali ya di Prabu Motor. Tinggal pilih monggo, Taruna-Taruna. Kalau ini kayaknya 2004-2005, harganya ini 60 koma ya. Ini kemarin Civic LX kemarin bukan 30-an, yang benar 20-an koma ya. Tepatnya ini 28 juta, yang minat silahkan monggo. Ini ada Taruna lagi, platnya AE, ini yang tipe tertinggi ya, itu tipe FGZ Oxy ya. Yang minat silahkan, harganya kita jual cukup di angka 70-an juta ini ya, 70 koma. Yang minat monggo. Jang tahunnya berapa mas, 2000 berapa mas?
2001 diesel ya, itu diesel. Lampunya kusam, nanti terima kinclong enggak apa-apa. Harganya itu 76 juta. Ya daripada beli Panther, kalau saya pilih Kijang karena apa? Naik kan nyaman. Itu tipenya LSX ya. Nah, itu katanya 29 juta. Tahunnya 91. Yang menat monggo. Ini mobil segagal Land Cruiser ya ini, Ford Everest. Ini tahunnya 2010. Pemakaian 2011, platnya lokal AG nih. Ini harganya kita jual cukup 119 juta aja nih, 4x4. Platnya lokal AG, Ford Everest-nya nih mobilnya. Ini jarang ada. Ini banyak mobil yang datang. Tuh manual transmisi 4x4. Banyak mobil yang datang tapi yang jarang di pasaran. Tapi banyak peminatnya mobil-mobil seperti ini. Jenisnya Ford Everest ini paling banyak dicari orang juga ini. Harganya 119 juta aja nih, platnya lokal AG. Ada BMW gagah murah. Nah, BMW segagah ini dulu saya juga sempat nyidam mobil ini ya. Apa namanya? 320i ya. Nah, ini tahunnya muda yaitu 99. Nanti untuk banyak yang baru datang enggak salah. Nanti tanyakan tim marketing kita ya. 99-an. Harganya murah, cuma 29 juta, pajaknya off tapi. Off-nya 4 kali. Silakan yang minat. Jadi kalau mati kita baling mati ya. Kalau pajak off kita bilang off, kalau hidup biasanya enggak kita sebutkan. Interior kurang lebih seperti ini. Mobil listrik baru masuk ya. Kita tengok masih dipakai 7 bulanan sudah dijual ya. Silakan yang minat ya, mobil serasa baru karena memang kilometer juga masih 6.000. Belum ada setahun makainya. Ini daripada beli baru, untuk harganya kita jual di angka 175 juta. Untuk harga barunya itu sekitar 240-an. Ini yang tipe tengah-tengah ya. Yang tipe tengah-tengah. Silakan. Yang minat monggo, lebih hemat daripada beli baru mobil listrik. Jadi di Prabu Motor sekarang sudah ada mobil listrik, monggo. Yang minat Wulingnya. Wuling Airef. Ada Futura ya. Untuk tahunnya belum tahu Mas ya. Kurang lebih 94-an plat N, Futura ya. Nanti untuk fake-nya silakan tanya tim marketing kita. Nah, harganya kita jual di angka 29.500. Nah, joknya aja masih bawaan pabrik, masih kenyal ya. Nah, itu gedekannya juga masih plastikan. Ini untuk plafonnya juga masih utuh, terawat ini, tahun tua tapi terawat. Nah, kita lihat bodinya. Masih lumayan ngaleng. Dan perlu kita garis bawahi ya, yang mobil-mobil harga 60 ke bawah itu tidak ada garansi. Jadi silakan dicek sepuasnya, silakan di test drive. Jadi Prabu Motor itu bebas test drive. Kemarin ada isu katanya Prabu Motor tidak bisa test drive dan lain sebagainya. Saya pastikan di Prabu Motor bisa test drive, bisa dicoba dulu. Ya, silakan yang minat. Ini Futuranya, ban banyak juga masih tebel-tebel ya. Honda Brio di sini mulai dari harga 89.500. Ini mobilnya, platnya lokal lagi ya. Ini tahunnya 2014-15. Tipenya E. Ini transmisinya manual. Harganya cuma 89.500 aja ini. Warna putih favorit. Mobilnya seperti ini, transmisinya manual. Ini mobilnya. Platnya juga sudah lokal. Terus ada lagi nih yang Matic. Nah, kalau Matic nanti seperti ini masih harga 105 juta aja nih ya. Ini tahunnya 2013-14an. Ini sama tipenya tipe E. Jadi untuk jenis-jenis Honda Brio atau mobil-mobil yang irit BBM nanti banyak sekali pilihannya di sini. Silakan, jenisnya stiker-stiker banyak membludak nanti di sini semua. Terus ini ada lagi Brio lagi 2013-an. Terus ini ada Ayla. Ayla juga nih ya, tipenya R. Ini 100-an lebihnya enggak banyak. Ini tahunnya 2018. Untuk tahunnya 2018 tipenya R. Innova Barong lampunya kusam, nanti terima kinclong ya, baru dapat soalnya. Innova Barong generasi terakhir 2015, platnya juga lokal AB Jogja, Matic transmisi. Harganya kita jual 239 juta. Ini tipe V ya. Tipe V ya, itu tipe yang tertinggi. Nah, yang minat monggo. Di pasar masih tembus 250-an koma kalau tipe V. Ini. Yang minat monggo. Terus ada juga ini Honda Jazz, ini 179 juta, 2014-an. Terus ada juga itu Yaris, Yaris lagi ya, Yaris TRD Sportivo, platnya lokal AE. Ini harganya juga 149, platnya lokal. Jadi di sini itu walaupun tahun sama, platnya sama, tapi dapatnya kita pun juga beda-beda. Nah, kita jual tergantung dapatnya. Terus itu ada lagi Honda Jazz,
Itu tahunnya 2017, matic transmisi. Harganya kita jual cukup berapa aja itu? Cuma 200 berapa ya ini? 200 koma aja gitu ya. Pajero Dakar limited ya, Dakar yang limited ini 2019. Platnya kalau plat itu memang tidak bisa untuk acuan, ban-bannya masih baru 2019 ya. Lihat monggo, interior kurang lebih seperti ini, mohon maaf agak gelap karena dikunci. Ini kita jual di angka 428 juta. Di pasaran masih tembus 450-an, bisa dicek. Ayolah tipenya R ya, tahunnya 2018 ini. Harganya kita jual cukup 106 juta saja nih, yang minat silakan. Ayolah tipenya R. Warna oranye ya ini, warna oranye. Untuk transmisinya ini manual. Mobilnya seperti ini. Ada lagi pickup L300 ya, platnya lokal AE, tahunnya 2012. Harganya kita jual cukup 99 juta aja ini. Yang minat silakan. Jenis pickup di sini banyak sekali jenis-jenisnya pickup. Itu. Terus ada juga yang di sini pickup Grand Max ini ya. Pickup Grand Max platnya lokal Jawa Tengah. Platnya lokal AA ini harganya kita jual cuma 100 berapa ini ya? Mohon maaf agak lupa. 128 juta. Ini masih dipakai hitungan bulanan ini ya. Ini masih dipakai muat gabah apa beras nih, muat gabah ini. Ini ada Honda Jazz tahunnya 2016-an. Ini matic transmisi, harganya masih 208 juta aja. Terus ada lagi nih yang tahun 2019 pemakaian, platnya L. L lokal, ini harganya 209 juta ini. 2019 pemakaian. Ini manual transmisi ya. Harganya cuma 209 juta aja. Warna merah, merah merona. Terus ada juga ini yang tahun 2014-an, tipenya RS, harganya 177 juta. Tuh. Terus lagi ada Yaris ini juga. Yaris ini tahunnya 2014-an. Harganya cuma 139.500. Yaris TRD Sportivo ini ya. Yaris TRD Sportivo harganya cuma 139.500. Nih, velgnya udah racing. Transmisinya manual. Ini cuma aja di keting, sebenarnya warnanya juga oranye. Ini cuma aja di keting. X-over ini manual transmisi. Nah, mobilnya seperti ini. Monggo. Yang minat silakan. Ini ada lagi Honda Brio, ini tahunnya 2014-an, warna merah, harganya 98 juta aja nih. Manual transmisi itu mobilnya. Manual transmisi tipenya E ya, 2014-an. Nih mobilnya. Harganya 98 juta. Terus ada lagi nih Ayla. Ayla ini tahunnya 2018-an, harganya 106 juta, tipenya R. Manual transmisi. Dan juga ini Honda Brio tahun 2018-an. Ini harganya juga 103 juta. Ini mumpung lagi promo, banyak sekali yang di promo atau yang di obral. Nah, silakan. Honda Fit seperti ini di kita juga banyak sekali. Ini baru datang juga ini, 2 unit ini. Juga ada lagi Xenia R Sporty ya, platnya lokal AA Jawa Tengah. Ini tahunnya 2018-an. Harganya ini kita jual cukup 138 juta aja nih, warna hitam. Terus ada juga ini pickup New Cherry. Pickup New Cherry tahunnya 2021. Ini harganya 89.500 New Cherry-nya. Transmisinya juga manual. Ini pickup ini tadi 1.5 ya Grand Max-nya. Platnya lokal Jawa Tengah, ini masih dipakai hitungan bulan. Kilometer juga masih low KM. Tuh. ACPS. Mobilnya seperti itu. Yang minat selanggan. Karena stok kita pun juga melimpah di sini semua tepatnya. Ini deretannya mobil-mobil kaula muda ya, jenisnya Yaris atau Honda Jazz, nanti tepat ada di sini semua. Silakan. Tinggal pilih aja unit-unit yang ada di sini. Yang pengen kredit juga silakan, monggo. Lagi ini 200-an koma ya kalau ini sudah facelift seperti ini. Silahkan. Ada mirek ya, ini tahunnya 2012-an, harganya kita jual cukup 76 juta, warna hitam. Mirek platnya juga luar pulau ini. Manual transmisi ini mobilnya. Mitsubishi mirek. Platnya BE. Nanti yang pengen balik nama atau perpanjangan bisa kita bantu nanti, atau nitip ke Prav Motor juga bisa. Nah, silakan. Mumpung stoknya juga masih banyak, ada juga ini X-over. Platnya L.
Ini tahunnya 2009-an ya ini. Terus ada juga ini pickup New Cherry. Pickup New Cherry tahunnya 2021. Ini harganya 89.500 New Cherry-nya. Transmisinya juga manual. Ini pickup ini tadi 1.5 ya Grand Max-nya. Platnya lokal Jawa Tengah, ini masih dipakai hitungan bulan. Kilometer juga masih low KM. Tuh, ACPS. Oknya seperti itu. Yang minat selanggan. Karena stok kita pun juga melimpah di sini semua tepatnya. Ini deretannya mobil-mobil kaula muda ya, jenisnya Yaris atau Honda Jazz, nanti tepat ada di sini semua. Silakan tinggal pilih aja unit-unit yang ada di sini. Yang pengen kredit juga silakan monggo. Mercy mewah ya, ini orang ngira mungkin harganya 150-an ya. Tapi ini harganya murah, cukup di angka 59.500 C200. Ini untuk tahunnya sekitar 2000-nya tujuan. Nanti untuk fake-nya silahkan tanya tim marketing kita ya. Ini baru masuk. Lagi ini 200-an koma ya, kalau ini sudah facelift seperti ini. Silahkan. Ada merek ya, ini tahunnya 2012-an. Harganya kita jual cukup 76 juta warna hitam. Merek. Merek platnya juga luar pulau ini. Manual transmisi. Ini mobilnya Mitsubishi merek. Platnya BE. Nanti yang pengen balik nama atau perpanjangan bisa kita bantu nanti, atau nitip ke Prav Motor juga bisa. Nah, silakan. Mumpung stoknya juga masih banyak. Ada juga ini Exover. Platnya L. Ini tahunnya 2009-an ya ini. Elos ya, baru masuk. Ini seperti ini 100-an lebih dikit. Ini baru datang. Platnya juga lokal N, ya benar monggo. Masih mau TT soal ya, 100-an lebih itu ya. Seninya R bareng seperti ini juga 100-an lebih. Lebih enggak banyak yang jelas ya. Ada Expander ya. Masih dipakai sebulan. Masih dipakai sebulanan, udah dijual kurang lebih itu ya sebulanan masihan. Harganya 205 ya, menat monggo silakan. Expander manual. Kalau yang Vios ini tadi transmisinya matic. Kalau Avanza barang di kita seperti ini 2015-16 tipe G 130 jutaan ya. Terus ini ada lagi Innova, Innova barong tahun 2015 tipenya V warna putih favorit. Ini transmisinya matic, harganya 239.500. Yang minat silakan Innova barongnya. Terus tuh di sana lagi juga baru mendarat lagi ada R3 New. Ini yang warna putih favorit ya. Warna putih favorit yang velgnya sudah 2 ton. Harganya 179 juta. Monggo yang minat silakan. Nanti jenengan bisa beli online atau offline. Nah, karena stok kita pun juga melimpah, dan untuk kredit sendiri DP mulai dari 3 juta 2 juta ACC langsung bawa pulang. Terus ini ada lagi Pajero, deretannya Pajero ya. Ini Pajero, Pajero harganya seperti ini 2010 exit, ini harganya 199 juta aja. Monggo yang minat silakan. Stoknya masih banyak lagi juga itu. Livina ya, baru masuk, yang minat monggo. Manual. Tahunnya 2014-15, harganya ini cukup di angka 105 juta ya. Harga 90-an juga ada yang new model seperti ini ya. Ya, matic 2012-13, harganya di angka 208. Yang minat monggo silakan. Diesel matic pergi. Adanya Innova, Innova ya, yang harga 80-an juta juga ada. Nah, bensin manual ada semua. Ini bensin mesular mas. Bensin. Bensin ini AE masih banyak. Ini ada lagi yang ini 2000 naik turun 12-an. Ini bekasnya teman saya sendiri. Yang minat silahkan. Harganya 144 juta murah ini. Yang minat monggo. 2012-an yang barong loh ya, yang renteng loh ya. Oh bukan renteng, mohon maaf. Yang all new grand. Nah, ini yang minat monggo silahkan. Nah, kilometernya kita tengok 184. Wajar, mobil Innova soalnya mobil nyaman, jadi biasanya sering dipakai jarak jauh. Ini Innova, Innova semua. Tinggal pilih monggo. Bensin, solar, solar 25 tipe V 2015 ada. Silahkan yang minat monggo Innovanya. Ini ada Honda Jazz tahunnya 2016-an. Ini matic transmisi, harganya masih 208 juta aja. Terus ada lagi nih yang tahun 2019 pemakaian, platnya L. L lokal, ini harganya 209 juta ini. 2019 pemakaian. Ini manual transmisi ya, harganya cuma 209 juta aja. Warna merah, merah merona. Terus ada juga ini yang tahun 2014-an, tipenya RS, harganya 177 juta. Tuh. Terus lagi ada Yaris ini juga. Yaris
Ini tahunnya 2014-an. Harganya cuma 139.500. Yaris TRD Sportivo ini ya. Yaris TRD Sportivo harganya cuma 139.500. Nih, velgnya udah racing. Transmisinya manual. Ini cuma aja diketing, sebenarnya warnanya juga oranye. Ini cuma aja diketing. Xenia R Sporty ya, platnya lokal AA Jawa Tengah. Ini tahunnya 2018-an. Harganya ini kita jual cukup 138 juta aja nih, warna hitam. Mobilnya seperti ini, insya Allah kondisinya masih bagus dan terawat. Tuh, transmisinya manual, setirnya pun juga masih jeruk purut. Terus ada lagi ini Toyota Vios, tahunnya 2003. Harganya kita jual cukup 35 juta aja nih Toyota Vios. Terus ada juga itu Expander 2017-an, tipenya Exit, harganya 186 juta. Terus Fortuner VRZ, platnya E lokal. Itu kita jual cukup berapa ya itu? Ini baru masuk kalau yang ini. Tapi yang di sana ada juga itu, nanti jenisnya Fortuner. Untuk jenisnya mobil-mobil premium nanti ada di sini semua ya. Jenisnya Honda Odyssey ini tahunnya 2017 juga ini. Yang minat silakan. Terus yang belakangnya lagi ini ada Nissan Serena, platnya lokal AD. Ini tahunnya 2019-an. Harganya kita jual cukup 319 juta aja ini ya. 319 juta aja ini mobilnya. Terus ada juga nih Fortuner VRZ, platnya lokal AE. Harganya cuma 349 juta. Tahunnya 2016. Fortuner VRZ. Untuk Fortuner VRZ di kita banyak sekali juga itu.